Pada pagi ini kita mahu syarahkan tentang surah yang bilangan ayatnya sedikit tetapi ada padanya tentang ilmu aqidah, yakni ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling afdal, ilmu tauhid. Ilmu-ilmu agama ada banyak bahagian. Ada ilmu aqidah, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada usul al-fiqh, ada ilmu faraid, ada ilmu-ilmu yang banyak. Tetapi apakah ilmu yang paling afdal secara mutlak? Ilmu aqidah. Kenapa? Karena kewajiban paling besar atas seorang mukallaf adalah mengenal Allah. Apakah ilmu yang dibahaskan dalamnya tentang kewajiban ini? Ilmu aqidah, ilmu tauhid. Dan surah ini semuanya tentang ilmu aqidah. Ia tentang ilmu aqidah. Masya Allah azim. Ada padanya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan sebut apakah makna-makna yang ada di dalam surah ini. Tetapi tambahan ke atas ilmu yang penting yang ada dalam surah ini, pahala membaca surah ini sangat besar. Sangat besar. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an," yakni ia menyamai sepertiga daripada Al-Qur'an. Yakni pahalanya sangat besar. Bukan maknanya sebiji macam baca 10 juzuk tak, tapi maknanya pahalanya sangat-sangat besar. Kalau bacanya 3 kali, maka ia menyamai membaca Al-Qur'an keseluruhannya. Bukan maknanya sebiji macam membaca khatam Al-Quran, tapi maknanya pahalanya sangat besar. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, surah yang bilangan ayat-ayatnya sedikit tapi makna yang ada dalamnya sangat penting dan pahala membacanya sangat besar. Ada hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwasanya seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan daripada jalan Abu Sa'id Al-Khudri. Ada seorang lelaki telah mendengar seorang lelaki yang lain membaca qul huwallahu ahad. Dia buat qiyamul lail, dia baca qul huwallahu ahad. Maka lelaki ini macam seolah-olah dia melihat ini sedikit. Maka pada pagi dia pergi kepada baginda. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya mendengar si fulan dia buat qiyam tapi dia selalu baca qul huwallahu ahad." Maka baginda bersabda, "Innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an," ia menyamai sepertiga daripada Al-Qur'an. Dan hadis yang lain yang menunjukkan kelebihan surah Al-Ikhlas diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke sebuah masjid di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kerana Madinah ada lebih daripada satu masjid dalamnya, ada Masjid Nabawi dan ada masjid-masjid yang lain. Maka dia pergi ke sebuah masjid, jemaah di sana, mereka datang, mereka kata, "Ya Rasulullah, kita ada seorang imam, itu daripada sahabat, imam itu daripada sahabat. Tapi imam ini setiap kali dia nak baca, dia baca dua surah setelah Fatihah. Dia baca satu surah, dia baca Al-Ikhlas. Setiap kali dia mahu baca Al-Ikhlas." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya terus kepada si imam itu, "Kenapa kamu membuat seperti ini?" Maka dia kata, "Ya Rasulullah, inni uhibbuha." "Ya Rasulullah, saya mencintai surah ini." Allahu akbar. Baginda bersabda, "Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah." Kecintaan kamu terhadapnya telah memasukkan kamu ke dalam syurga. Maka kita juga semua cinta kepada surat Al-Ikhlas. Kita datang ke masjid kenapa? Karena kita cinta kepada surat Al-Ikhlas. Karena kita mahu bahaskan tentang tafsiran surah Al-Ikhlas. Maka kita harap juga kita semua insyaAllah dimasukkan ke dalam syurga. Surat Al-Ikhlas juga antara kelebihannya ada padanya jagaan.
ada padanya jagaan. Dan juga seperti mana kita kata, pahalanya besar. Satu ketika baginda ada bersama para sahabat, maka baginda tanya kepada mereka. Baginda tanya kepada mereka yang mafhumnya, adakah salah seorang dalam kalangan kalian tidak mampu membaca sepertiga daripada Al-Quran dalam satu malam? Kalau orang nak khatam sepertiga daripada Al-Quran pada satu malam, berapa jam dia perlukan? Biasanya satu juz satu jam. Biasanya satu juz satu jam. Ini bagi yang bacaannya lancar, ramai orang satu juz satu jam. Okey, kalau sepertiga daripada Al-Quran maknanya 10 juz, 10 jam. Baginda tanya kepada mereka, adakah salah seorang dalam kalangan kalian tidak mampu membaca sepertiga daripada Al-Quran dalam satu malam? Kalau kita nak buat baca 10 juz pada setiap malam, nah ini biasanya bagi orang macam kita ini tak tidur, tak dapat tidur, tak sempat tidur kalau nak khatam 10 juz. Maknanya pada pagi kita tak keluar kerja, kita rasa penat nak tidur. Maka sahabat pun bila baginda tanya, mereka kata, ya Rasulullah, bagaimana seorang dapat khatam seperti di dalam daripada Al-Quran pada satu malam? Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada mereka. Tapi tengok cara baginda, bagaimana naikkan semangat orang yang ada depannya. Ha, ini perlu ibu-ibu, bapa-bapa juga mereka belajar bila kita nak mendidikkan anak kita. Walaupun anak kita yang dia dah dewasa, dah besar, macam mana kita nak tarik dia kepada kebaikan? Tengok baginda sallallahu alaihi wasallam, dia bercakap dengan sahabat, bukan hanya dengan kanak-kanak yang kecil, dah dengan para sahabat. Baginda tengok bagaimana dia guna cara yang baik, yang bagus, tarik semangat mereka. Maka bila mereka fikir, baginda tanya soalan, mereka fikir, kemudian baginda bagi jawapan. Maka jadi jawapan itu bila masuk dalam hati, menjadikan mereka semangat beramal. Baginda mengajarkan bahawasanya surat Al-Ikhlas, kalau membacanya sekali, maka ia menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Masya Allah azim. Ini antara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara menyampaikan dakwah dan ilmu kepada umat. Dan juga surah Al-Ikhlas ada padanya jagaan. Jika ia dibaca dengan Al-Falaq dan An-Nas setiap tiga kali pada pagi dan pada malam, ada padanya jagaan daripada sihir, daripada gangguan jin, daripada kejahatan-kejahatan yang banyak. Tapi ramai orang zaman sekarang tidak membuka mushaf. Ramai orang jauh daripada Al-Quran. Ramai orang mereka letakkan mushaf Al-Quran dalam rumah sekali dengan hiasan-hiasan yang lain. Mereka letak buku-buku kapannya meletak mushaf. Mereka tak buka. Apa yang mereka buka harian? TV. Tengok remote TV, ramai orang remote TV dah hilang nombor. Nombor dah hilang. Hari-hari tekan-tekan, tak ada nombor lagi. Tapi walaupun tak ada nombor, dia dah hafal, boleh guna. Tengok kepada mushaf Al-Quran, macam baru, masih lagi baru. Tak ada tanda-tanda hitam atas kertas, tak ada. Tak ada tanda jari-jari, masih lagi baru. Ramai orang macam itu. Ada mushaf dalam rumah, tidak buka, pergi buka TV. Dan sekarang buka handphone-handphone ini, duk scroll-scroll video, main-main dengan handphone. Subhanallah al-Azim. Orang lama kita, mereka bila habis selesai solat Isyak, jika tidak ada perkara penting, mereka pergi tidur awal. Itu adat orang Islam dahulunya. Tapi sejak masuk TV-TV ini dan seumpamanya ke negara-negara Islam, dah berubah adat ramai orang. Ramai orang sudah mereka sekarang jaga malam sampai lambat, 1, 2,
duduk tengok movie, tengok drama, kemudian tidur, tidak mampu bangun untuk tahajud, tidak mampu untuk bangun buat salat subuh berjemaah. Subhanallahil azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita melihat bagaimana suasana di dalam rumah kita. Adakah ia dimarahkan dengan bacaan Al-Quran, atau ia dimarahkan dengan budi TV dan permainan handphone dan macam ahli dunia? Subhanallahil azim. Dan bila kita mendengar bahawasanya membaca surah Al-Ikhlas sekali ia menyamai sepertiga daripada Al-Quran, maka bagi yang kata, oh saya tak pandai baca Al-Quran semuanya, setiap hari baca 3 kali Al-Ikhlas, jangan lepaskan peluang. Al-Ikhlas ini daripada Al-Quran. Maka adakah tak mampu untuk baca banyak? Jangan lepaskan peluang setiap hari baca 3 kali Al-Ikhlas, dapat pahala membaca Al-Quran. Hadis yang ada padanya tentang kelebihan surat Al-Ikhlas, ini hadis daripada Jalal Abdullah ibn Khubayb Al-Ansari. Beliau berkata, kami telah keluar pada malam yang hujan dan gelap gelita. Kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda mendoakan. Tengok, subhanallah, mereka hidup bersama baginda. Bila ada sesuatu, mereka terus mencarikan baginda untuk mendoakan. Masya-Allah. Lalu dikata, lalu kami bertemu dengan baginda. Seraya baginda bersabda, katakan, yani baginda bersabda kepada Abdullah ibn Khubayb Al-Ansari, qul maknanya katakan. Maka Abdullah ibn Khubayb dia diam, dia tak tahu apakah Rasulullah mahukan dia kata. Dan tengok kepada sini juga, tengok kepada cara yang baik dalam menyampaikan ilmu dan tarik semangat pelajar untuk mereka. Bila mereka belajar sesuatu, semangat untuk beramal. Ada setengah ibu bapa bila mereka nak ajar kepada anak mereka sesuatu, hanya tahu satu cara, menjerit, satu cara sahaja. Pelbagai cara mereka tak ada, satu cara sahaja. Sampai rumah nombor 40 boleh dengar suara ibu. Allahu Akbar, Masya Allah Al-Azim. Maka tengok kepada cara baginda. Dia kata kepada Abdullah bin Khubayb. Abdullah bin Khubayb pun bukan kanak-kanak kecil ketika itu. Baginda bersabda, "Qul," katakan. Maka Abdullah bin Khubayb dia diam. Tak tahu nak kata apa. Dia fikir. Bila orang tu fikir macam itu, jadi dia lagi excited nak tahu. Maka baginda sebut lagi, "Qul," katakan. Maka Abdullah bin Khubayb masih lagi fikir, apa baginda mahukan saya kata? Baginda kali ketiga bersabda, "Qul," katakan. Maka kata Abdullah, "Ya Rasulullah, apa yang saya perlu ucapkan?" Maka baginda mengajarkan dia, "Qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas," bahasanya pada setiap pagi dan setiap malam. Niscaya ia mencukupkan kamu daripada segala-galanya, yakni daripada kejahatan jin, sihir dan kejahatan-kejahatan yang banyak. Bagi yang dia kata, aku ini tak selesa di bilik tidur saya, rasa gangguan macam-macam, melihat mimpi macam-macam, tanya dia sebelum tidur buat apa? Main TikTok, main Facebook. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia tidur, dan dia baginda, dia seabdal-abdal ciptaan Allah, sebelum dia tidur akan baca 3 surah ini. 3 surah ini akan baca. Ramai orang zaman sekarang sebelum tidur, adat mereka kena tengok handphone sampai tak mampu buka mata, tinggalkan handphone, baru tinggalkan handphone dan tidur. Sedangkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salihin bila mahu tidur membaca Al-Quran, membaca 3 surah ini, membuat zikir sampai tidur. Subhanallah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala,
adat ini hendaklah kita berpegang dengannya. Banyak manfaatnya bagi kita supaya kita rasa semangat beribadah dan berilmu, dan ada kesembuhan juga pada membaca Al-Ikhlas, Al-Qalam dan An-Nas. Tengok lagi satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab At-Tib. At-Tib yakni perubatan. Dalam bab perubatan, tengok apa yang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Tib perubatan. Pada bab Inyub ketika melakukan ruqyah, bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menuju ke tempat tidurnya, baginda meniup pada kedua tapak tangannya dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan dia sapu atas kepalanya dan apa itu tangannya boleh sampai daripada badannya. Dia ulang ini tiga kali dia buat. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat seperti itu, hadis sahih dalam Bukhari. Adakah kita telah mengajarkan kepada anak kita membuat sedemikian atau tidak? Adakah kita sendiri beramal dengan ini atau tidak? Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan bagi kita beramal dengan apa yang kita mempelajarinya. Sila Ustaz, sekarang kita nak baca tentang sebab nuzulil ikhlas, sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Sebabnya turun surah ini adalah ada sekumpulan daripada golongan Yahud. Mereka datang kepada baginda, mereka kata, wahai Muhammad, sifatkanlah bagi kita Tuhan yang kamu menyembah. Soalan mereka bukan kerana mereka cinta ilmu dan bukan kerana mereka mahu belajar ilmu, tidak, tapi untuk menunjukkan kedegilan. Boleh jadi kadang-kadang orang tanya soalan untuk menunjukkan kedegilan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ke atas nabinya surat Al-Ikhlas yang ia jadi jawaban bagi pertanyaan golongan Yahud itu. Tafsiran ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas. Jom kita sekarang memperbahaskan tentang syarahannya. Maka firman Allah Ta'ala, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ. Perkataan قُلْ yani katakan, هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ yani dia Allah yang Maha Esa. قُلْ yani katakan wahai Muhammad, هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ yani dia Allah yang Maha Esa. Al-Ahad ini nama bagi Allah. Ada ulama yang menafsirkan Al-Ahad dengan makna tiada sekutu bagi Allah. Dan ada ulama yang kata Al-Ahad maknanya yang tidak bersifat dengan dibelah bahagikan kerana dia bukan jisim. Jisim kita boleh membahagikannya. Macam meja ini kayu. Anda kan ada orang mahu potong jadikannya dua meja, boleh potong kerana ini jisim. Boleh dibelah bahagikan. Kita bawa satu apple, kita potong, boleh belah bahagikan. Kek, kita boleh potong, belah bahagikan. Jisim itu, jisim boleh dibelah bahagikan. Tetapi Allah bukan jisim, maka tidak bersifat dengan boleh dibelah bahagikan. Allah bukan jisim besar seperti gunung dan bukannya jisim kecil seperti habuk atau semut. Allah tidak bersifat dengan saiz dan bentuk. Allah tidak bersifat dengan rupa paras. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan panjang, lebar, kedalaman. Allah bukan jisim yang kasar yang boleh dipegang dengan tangan seperti kayu, besi, manusia. Dan bukan dia jisim halus yang tidak boleh dipegang dengan tangan seperti udara, cahaya. Tidak. Kita umat Islam tidak menyembah berhala. Kita menyembah Allah. Allah tidak seperti sesuatu. Antara asas akidah
dahulu umat Islam mempercayai Allah tidak seperti ciptaan, Allah tidak seperti sesuatu. Kita tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah sesuatu yang kita mengkhayalkan dalam fikiran kita. Nah, kita umat Islam percaya Allah tidak seperti sesuatu dan tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Allah tidak bersifat dengan anggota badan seperti tangan, kaki, mata, telinga. Kerana yang ada baginya anggota-anggota badan, ia adalah jisim. Dan setiap jisim baharu. Kerana jisim ada baginya saiz yang tertentu, bentuk yang tertentu. Apa yang ada baginya saiz tertentu, bentuk tertentu, memerlukan kepada pencipta yang menjadikannya atas bentuk dan saiz yang tertentu. Maka Allah bukan seperti kita. Kalau Allah sama seperti kita, ada baginya bentuk dan rupa paras dan anggota-anggota badan, maknanya dia memerlukan pencipta seperti mana kita memerlukan pencipta. Maka Allah bukan jisim. Allah bukan jisim besar, bukan jisim kecil, bukan jisim kasar, bukan jisim halus. Dia tidak seperti sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala tiada sekutu baginya. Bila kita kata Allah Maha Esa, bukan maknanya Allah satu jisim. Tak. Bukan maknanya Allah Taala satu seperti mana kita kata tentang botol ini satu. Ini satu jisim. Jisim kita boleh potong dua, potong tiga. Allah Taala dia Maha Esa Al-Wahid. Dengan makna tiada sekutu baginya seperti mana dinaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Maka zat Allah tidak seperti zat ciptaan, sifat-sifat Allah tidak seperti sifat-sifat ciptaan, dan perbuatan Allah tidak seperti perbuatan ciptaan. Kerana perbuatan Allah dengan makna penciptaan Allah, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Maka yang baik dan yang buruk semuanya berlaku dengan kehendak Allah, dengan penciptaan Allah. Manusia dan perbuatan manusia semua itu dengan penciptaan Allah, dengan takdir Allah. Segala yang berlaku dalam alam, sama ada baik maupun buruk, ia berlaku dengan takdir Allah, dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala zatnya tidak seperti zat ciptaan. Bila kita kata zat Allah, yani haqiqatullah, haqiqat Allah. Bila kita kata zat Allah, yani haqiqat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dia tidak seperti sesuatu, dia tidak seperti ciptaan. Dan Allah Ta'ala azali, Allah berfirman, huwal awwal, yani tiada permulaan bagi wujudannya. Kewajiban yang paling besar atas seorang mukallaf adalah mengenal Allah, beriman dengan Allah. Mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ini ulama Melayu sejak zaman dahulu, mereka selalu ajarkan kepada masyarakat tentang sifat 20. Apakah sifat 20? Al-wujud, al-qidam, al-baqa. Apa lagi? Mukhalafatuhu lil-hawadithi qiyamuhu binafsihi al-wahdaniya, al-qudra, al-irada, al-hayat, al-ilm, al-kalam, al-sama', al-basar. Masyaallah azim. Maka ini adalah daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama kita sangat jaga mengajarkan tentang sifat-sifat Allah kepada masyarakat. Kerana mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Al-wujud, yakni Allah ada, tiada keraguan pada kewujudannya. Al-qidam, maknanya tiada permulaan bagi kewujudan Allah. Hanya dia yang azali, yang tiada permulaan baginya. Setiap sesuatu selain Allah ada baginya permulaan. Ia baharu. Langit, bumi, manusia, cahaya, gelapan, semuanya baharu, ada baginya permulaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dia bersifat dengan al-baqa, yakni tiada akhir bagi kewujudan Allah. Maka Allah tidak mati, Allah tidak binasa. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadithi. Perkataan al-hawadith itu kata jamak, plural. Kepada apa? Kepada hadith. Kalau jamak, hawadith. Kalau singular, hadith. Maknanya Allah Ta'ala tidak seperti hawadith, tidak seperti perkara-perkara yang baharu, yakni dia tidak seperti sesuatu. Maka tidak boleh menggambarkan Allah dalam fikiran. Tidak boleh. Kita percaya Allah ada, dia tidak seperti sesuatu, tanpa kita cuba menggambarkan Allah, karena tidak boleh menggambarkan Allah. Kata para ulama, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Boleh kita ulang ini? Kita melihat semangat jemaah kita. Kita melihat semangat. Masih segar pagi. Sarapan sudah? Sudah. Alhamdulillah. Maka sekarang dengan semangat kita ulang ini. Saya sebut, harap muslimin dan muslimat ikut. Boleh ke? InsyaAllah. Kita cuba sekali lagi. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Masya Allah azim. Bagus. Markah 100. Cemerlang jemaah masjid ini. Masya Allah azim. Maka jika syaitan datang, dia kata mungkin Tuhan seperti matahari. Kalau syaitan kata boleh jadi Allah Ta'ala adalah cahaya, maka tolak syaitan dan ingat, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti sesuatu dan tidak boleh menggambarkan dia. Tidak boleh. Dan Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Apa makna qiyamuhu binafsihi? Yakni dia tidak berhajat kepada sesuatu. Maka Allah tidak memerlukan, tidak memerlukan manusia, tidak memerlukan malaikat, tidak memerlukan langit atau bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang menciptakan segala alam ini, dan dia tidak berhajat kepada sesuatu. Tidak berhajat kepada alam, tidak berhajat kepada ciptaan. Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah ada sebelum dia menciptakan alam. Dia azali. Yani dia ada permulaan bagi wujudan dia. Okey. Maka sebelum dia menciptakan alam, dia ada. Tak ada sesuatu daripada alam yang ada pada azal. Hanya Allah yang azali. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tempat dan masa, cahaya dan kegelapan, tidak ada semua itu. Allah yang menciptakan ciptaan-ciptaan itu. Maka kenapa Allah menciptakan ciptaan-ciptaan ini? Bukan kerana dia berhajat kepadanya. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Okey. Maka setelah Allah menciptakan ciptaan-ciptaan ini, setelah dia menciptakan alam, mustahil dia berhajat kepada alam. Pencipta tidak berhajat kepada ciptaannya. Yang berhajat kepada yang lain, dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Maka Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ada sebelum adanya alam, tanpa tempat, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa arah. Dan Allah Ta'ala setelah dia menciptakan alam, dia tidak menjelma dalam alam.
dia tidak berhajat kepada alam, maka dia tidak berubah. Dia ada tanpa tempat. Sebelum menciptakan alam, dia ada tanpa tempat. Setelah dia menciptakan alam, dia juga ada tanpa tempat. Ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh kita ulang? Saya sebut. Kita juga ulang. Ulang ikut saya. Allah ada. Kita mahu lagi kuat, lagi kuat. Allah ada. Tanpa tempat. Allah ada. Tanpa tempat. Allah ada. Tanpa tempat. Ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika syaitan dia datang, dia berwaswas. Jika syaitan kata Allah ada di Mekah, tolak syaitan. Kalau syaitan kata Allah ada di dalam masjid, tolak syaitan. Kalau syaitan kata Allah ada dengan para malaikat di atas di langit, tolak syaitan. Semua tempat ciptaan Allah. Allah tidak berhajat kepada tempat. Tidak boleh dikatakan Allah ada di satu tempat. Tak boleh kata Allah ada di semua tempat. Bahkan yang betul, Allah ada tanpa tempat. Ada setengah orang awam mereka kata Allah ada di mana-mana. Tak, ini bukan ibarat ulama. Tapi ramai daripada mereka faham daripada ini bahawasanya Allah dia maha mengetahui segala sesuatu dan berkuasa ke atas setiap sesuatu. Tapi jangan guna, jangan kata Allah ada di mana-mana. Tak, kita kata dia maha mengetahui segala sesuatu dan dia maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Kita kata Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Perkara yang bertempat adalah perkara yang jisim. Kerana apakah itu tempat? Definisi tempat. Apakah ia ruang yang dipenuhi oleh jisim? Maka apa yang ada baginya tempat, maknanya ia jisim. Kerana ini sangat penting kita mengajarkan aqidah ini kepada masyarakat. Kalau orang dia percaya bahawasanya Allah jisim beranggota badan, maka aqidah dia sama seperti aqidah menyembah berhala. Yani dia tidak beriman. Kalau orang percaya bahawasanya Allah Ta'ala dia jisim dan dia duduk atas di langit bersama para malaikat, yani dia menyamakan Allah dengan para malaikat, maka orang ini tidak beriman, tidak mengenal Allah. Orang yang beriman, dia percaya Allah ada dan dia tidak seperti sesuatu, dia ada tanpa tempat. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang diajar oleh ulama kita, termasuk ulama Penang dan ulama Nusantara, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, selatan Thailand dan lain-lain. Ini adalah yang diajarkan oleh ulama kita sejak zaman dahulu. Ini yang diajarkan.